menyambut kedatangan kedua mempelai yang cantik dan rupawan. Sehingga saat dia mempersatukan begitu besar kasih Tuhan, sehingga ia tanggal 20 April 2024 dari Bapak Julianus Budi Mulyawan Sarjana Pertanian dan Ibu Margareta. Sebagai bentuk penghormatan, marilah kita bersama-sama menyambut kedatangan kedua mempelai yang cantik dan rupawan pada malam hari ini. Kita semua puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Di pernikahan Ananda Fahri Raymond Golosi Sarjana Komputer dan Adinda Teresia Wenti Abriliani Mulyawan Sarjana Manajemen. Tempat acara resepsi yaitu restoran
Bapak Julianus Budi Mulyawan Sarjana Pertanian dan Ibu Margareta. Yang kami hormati, para tamu undangan yang pada malam hari ini telah bersedia datang untuk bersama-sama berbagi sukacita dalam acara resepsi pernikahan Ananda Farli Raymond Bolosi Sarjana Komputer dan Linda Teresia Wenti Apriliani Mulyawan Sarjana Manajemen. Hadirin pada undangan yang kami hormati, sungguh suatu kebahagiaan Farli Raymond Bolosi, putra dari Bapak Nambolosi dan Ibu Antonia, dengan adinda Putri Teresia Wenti Apriliani Mulyawan telah dilakukan pada hari ini, tanggal 20 April 2024 di Gereja Santo Clemens Mandungan Kendari, di mana dalam pemberkatan nikah dipimpin oleh Pastor Pete Magina Lauji dan didampingi oleh Pastor John Dakunya Cornel Geris. Penerimaan catatan sipil juga telah dilaksanakan pada hari ini jam 12 siang di Gereja Katolik Santo Clemens Mandungan Kendari. Atas nama keluarga besar kedua mempelai, tiada kata lain yang dapat kami haturkan selain ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu, pada tamu undangan atas kehadirannya pada malam hari yang penuh sukacita ini. Farli dan Wenti telah menjalani masa perkenalan selama beberapa tahun hingga akhirnya memantapkan hati untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga dengan menerimakan sakramen pernikahan pada hari ini, Sabtu 20 April 2024. Semoga maligai rumah tangga yang telah mereka jalani ini akan dilimpahi rahmat dan berkat serta menjadi keluarga yang berbahagia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Tuhan. Izinkan kami mewakili keluarga besar dari Ananda Teresia Wenti Apriliani pernikahan kudus yang diselenggarakan pada siang hari tadi. Peristiwa berharga bagi sepasang anak-anak kami dengan kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang memberikan dukungan doa adalah suatu penghargaan yang tak dapat dinilai. Oleh sebab itu, sebagai kelengkapan sukacita dari keluarga, kami mengundang Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini untuk bersama-sama bersukacita atas rahmat Tuhan yang boleh kami terima atas pernikahan anak kami dengan berbagai macam cara masing-masing. Semuanya ini adalah merupakan tanda cinta dan kasih bagi kita sesama umat manusia, tanpa harus memandang perbedaan, tanpa harus memandang kekurangan satu sama lain. Kami dari keluarga juga menyadari bahwa segala prosesi acara sampai dengan malam hari ini jika itu terjadi, mulai dari persiapan-persiapan, mulai dari undangan-undangan yang kami sampaikan, bahkan pada penyelenggaraan acara malam hari ini, sekali lagi jika ada kekurangan kami mohon dimaafkan.
Terima kasih kepada seluruh keluarga di mana saja mereka dengan caranya masing-masing. Terima kasih kepada semua panitia penyelenggara acara yang telah mempersiapkan dari awal hingga pada malam hari ini. Semuanya ini adalah karya kita masing-masing. Tanpa Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, tentu semuanya tidak bisa berjalan seperti apa yang kita rasakan pada malam hari ini. Kepada kedua anak kami berdua, pandanglah mereka semua. Kita tahu bahwa perjalanan hidup masih panjang dan saat ini adalah awal dari perjuangan dalam mempersatukan perbedaan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua menjadikan dukungan di dalam menjalani rumah tangga. Demikian kami sampaikan, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Antonius Susanto yang telah menyampaikan kata sambutan mewakili keluarga kedua mempelai. Bapak Ibu, para tamu undangan yang kami muliakan, sebagai bentuk rasa syukur dan kerendahan hati kita kepada Sang Pencipta, marilah pada saat ini sejenak kita akan memanjatkan doa. Dan doa pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Yohanes Slamet. Kepada Bapak, kami persilakan dengan hormat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kedua mempelai yang berbahagia dan kedua orang tua dari Fadli serta dari Wendy yang juga berbahagia, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, undangan yang sama dikasih Tuhan. Perkenankanlah saya berdiri sini, mohon izin untuk membawakan doa secara Katolik dan kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian yang beragama lain. Saya mohon untuk berdoa menurut caranya. Maka marilah kita satukan hati untuk bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Maha Bijaksana di altar-Mu yang kudus. Bapa yang Maha Baik, kami menyadari dan kami yakin bahwa perkawinan ini adalah rencana-Mu dan campur tangan-Mu. Kami bersyukur bahwa mereka berdua telah mengikrarkan janji setia dalam undang malam, dalam sehat maupun dalam suan kandungan. Maka melalui doa malam hari ini, kami mohon kepada-Mu agar keluarga baru ini dalam perjalanan hidupnya senantiasa Engkau dampingi, senantiasa Engkau lindungi, senantiasa Engkau curahi rahmat Roh yang dapat dibanggakan. Mengundang kami semua untuk merayakannya. Maka pada malam hari ini kami sungguh merasakan sukacita yang besar karena dapat menyaksikan kebahagiaan kedua anak kami. Merasa syukur atas segala kebaikan-Mu. Keluarga hendak menjamu kami. Kami percaya bahwa hidangan yang telah tersedia di meja makan ini adalah berasal dari kemurahan-Mu.
Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon berkat-Mu atas makanan dan minuman ini. Semoga kami semua yang berada di tempat ini yang akan menikmati jiwa kami. Ya Bapa, kami juga berdoa semoga keluarga yang dengan penuh sukacita telah menyiapkan hidangan ini, Engkau mereka. Dan akhirnya ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh anggota masyarakat dimanapun mereka berada yang pada hari ini tidak bisa makan. Lebih baik pun kepada kedua mempelai dan kedua orang tua yang mendampinginya. Kami persilakan juga kepada para tamu undangan untuk dapat menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Kami mohon maaf jika hidangan yang kami sediakan kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Satu, dua, tiga, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ini, Pak, satu, dua, tiga.
Oke.
@mintiktok, dan juga bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang ingin menyumbangkan sebuah lagu untuk kedua mempelai, kami mempersilahkan. Thank you.
Oke, satu, dua, tiga.
Kami persilakan untuk maju. Thank you.
Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSC, karena subscribe itu